Siap. Pak Boksu, saya mau nanya, Pak Boksu ini koleksi-koleksinya ya? Iya bang, koleksi-koleksi anting putri nih yang belinya akar. Kenapa sih nggak mau beli barang jadi, Pak? Kalau beli barang jadi, oh, kita kurang nikmat. Oh gitu ya. Tuh lihat, ada anting putri super-super, ada. Gila tuh, punya koleksi Pak Boksu nih. Dia salah satu kolektor dari Cikarang, Pak Boksu ini. Dia kolektor bonsai yang benar-benar super, tapi dia hobinya cuma di bahan doang, Brada. Gila, gue bilang. Hobi cuma di bahan doang dia. Sampai dia sepunya liukan kayak gini. Ini kan poinnya kita beli cracker dulu, kalau bikin tangkai ya belum tentu orang bisa, kita gak bisa, kan gitu. Pasti orang bisa, kita bisa. Kenapa sih sampai seneng di bonsai, Pak Boksu? Ya, kalau di bonsai ini ada sejarah aja, sejarah mencintai alam, dan sesungguhnya kita mencintai pohon sama juga mencintai diri kita juga. Jadi investasi di bonsai Pak Boksu ini berada gitu. Nah, ada koleksinya di sini lagi. Nah, ini dia baru buat nih. Gasebo-gasebonya nih, sama-sama rumah-rumah kainnya keren banget berada. Nah, dia sini lagi depan ada nih. Nah, ini kecil-kecil dia punya koleksinya. Berapa senti, dia bilang 20 senti buat buat ukuran-ukuran mame dia nih. Rencana sih tuh, sampai ke bawah sini ada loh, berada. Dia punya pohon loh, sampai di ujung sana tuh. Ini koleksinya Pak Boksu yang ada di Cikarang. Gitu, tuh sampai seperti itunya tuh. Keren banget tuh, berada. Ceritanya gini Pak Boksu, Pak Boksu kok kenapa sih benar-benar sampai mencintai jadi tanaman bonsai ini? Asal mulanya bonsai ini sebetulnya dari mana sih, Pak? Asal bonsai ini sebenarnya dari Cina, dari campak. Campak tuh, yeah. Brother. Salah satu mas kawinnya dari Sunan Gunung Jati, Cesare Pedetullah, dilamar sama putri campak. Bukan lamar, dilamar. Dilamar langsung campak. Salah satu mas kawin yang diutamakan sama putri campak ini jenis bonsai. Bonsai. Persinggahannya Pak Boksu ini ada sampai ke di sini ada berapa sampai ke bawah lagi nih. Nah, ini koleksi-koleksi anting putrinya yang ada di atas di lantai 4 nih, brother. Gila lu, keren banget dia punya, ya. Tuh, anting putrinya super-super sampai di kolong-kolong ada tuh, lu lihat. Ya kan? Lu mau lihat lagi sampai ke bawah, brother. Sampai ke sana semua ada di bonsai-bonsainya. Ini di lantai 4 loh. Sekarang ada kolektor besar tapi kolektor tunggul, berada. Dia nggak mau beli pohon-pohon jati loh, dia maunya pohon tunggul-tunggul aja. Tuh, iya. Kenapa sih Pak hobinya beli barang tunggul? Ya tunggul ini karena karakter, semua kan insya Allah manusia pun dilihat karakternya. Yang dilihatnya cantik atau buruk, belum tentu dalam dasarnya kita merangkai tangkai ini kan sesuai dengan ide-ide cemerlang kita. Inspirasinya semua lain dari satu jenis satu pohon. Nah, lihat karakter kita. Dia enggak karakter dari kaki, brother. Katanya itu dari percabangan-percabangan. Dia membuat memang dari nol. Tuh, anting putri ini. Dapat dari mana nih Pak Boksu? Dari petani. Kita beli. Petani, ya? Ada petani yang program akar. Ya? Kita lihat beli. Kita nyari-nyari bongkol lah. Bonggol dia hobinya cuma di bonggol doang, brother. Super-super keren banget dia tuh. Investasi masa depan, ya kan? Di bonggol bonsai. 10 tahun kita menikmati. Insya Allah ya kan, bisa menikmati bener dia, brother. Pak Boksu, udah berapa lama main di bonsai di sini sebetulnya, hobi di tanaman bonsai? Hampir 4 tahun. Setelah anak saya sekolah ngaji pesantren, saya punya inspirasi
inspirasinya insya Allah itu niat kita yang baik, inspirasi anak sekolah habis Quran, ya juga ngaji salaf, juga ngaji kitab kunduh. Insya Allah kita doain dia menjadi ulama yang amanah, biar berguna untuk orang banyak, juga keilmuannya. Kita investasi bonsai ini cuma ada inspirasi ke depan. Insya Allah bonsai ini bisa bikin pesantren dan masjid dia. Namanya Umar Said, Umar Said bin Rahmat Tunasin alias Boksu. Rencana Pak Boksu ini, investasi ini seperti ini, dia pengen nantinya rencana dibuat di pesantren. Rencana nanti ada bonsai semua, brother. Dia invest dari sekarang nih bonsai-bonsai bonggol-bonggol ini. Nanti brother pengen lihat lagi, di bawah banyak ratusan pohon, bisa ribuan pohon dia punya. Dia ada 3 tempat atau 5 tempat dia punya. Amin. Petani-petani, kita jadi petani. Mudah-mudahan Pak Boksu ini bisa berhasil di petani bonsai, ya kan. Dia sekarang lagi ngumpulin bonggol-bonggol semua nih. Nanti rencana di pesantren dia akan ditampilkan bonsai-bonsai semua, brother. Gitu. Kayak kita pernah lihat di Dinamira kan, Masjid Dinamira kan di Lamongan, dia semua nuansa semua bonsai namanya. Rencana Pak Boksu ini membuat pesantren ini rencananya dikembangkan sama bonsai semua gitu loh, brother. Gitu, brother. Kalau bonsai ini sebetulnya sejarahnya dia asli dari mana sih, Pak Boksu? Pernah mendengar, kita pernah ada sejarah juga dari Sunan Gunung Jati. Dia bilang sesarip Betullah dari anaknya dari Campa ini suka sama Sunan Gunung Jati. Ini cerita sejarah, karena kita orang-orang yang bersejarah juga, karena bonsai ini salah satu pohon yang bisa ratusan tahun, mungkin bisa ribuan tahun, bisa ya, ribuan tahun. Kalau kita sayang cintai dia, sama juga dia mencintai kita. Sesungguhnya dia bisa bikin cantik pohon ini. Insya Allah. Nah, waktu dulu pertama di bonsai ada di Indonesia, waktu itu kan ada Pak Ismail Saleh kan di jemaat. Dia pernah berdiri bonsai itu pernah di Cirebon. Ah, gitu loh Pak. Oh, berarti dia dulu sejarahnya Cirebon itu dulu Sarifatullah ya? Isa, ini Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kawin. Sarif Hidayatullah kawin sama Putri Campa. Dapat mas kawin seperangkat bonsai itu kali ya? Pun kerdil, dulu belum terkenal bonsai, pun kerdil. Yang ada di pot gitu ya, di Pak? Di pot. Ya? Karena pohon itu udah ratusan tahun. Inilah tahun dasarnya dari bonsai ini, dari Campa, dari Campa. Cina. Nah, dibawa sama Putri Campa ke Sunan Gunung Jati, misalkan cirinya guci lah, guci pot-potnya ya, pot Cina itu ya. Oke, thank you brother. Hari ini kita baru aja diterangkan salah satu dengan kolektor bonsai di Cikarang, Pak Boksu, perencanaannya ingin membuat pesantren yang luar biasa, menambahkan bonsai semua, brother. Oke, brother. Siap. Nah, brother, hari ini gua ada di kebunnya Bapak Boksu. Nah, ini di kebun satu nih, yang ada di belakang rumahnya. Tadi gua sempat lihat koleksi-koleksinya, waduh keren banget, brother, ya kan. Nah, ini koleksi Pak Boksu nih. Ada Pak Boksu nih. Ini salah satu trainernya nih. Ini Bapak Bangkit, dia asli dari Cilacap. Dia yang ngerawat punya Pak Boksu, ada. Nah, ini pohon-pohonannya nih, ya kan. Pak Bangkit, apa aja sih sekarang yang lagi dikerjain? Lagi milihin batang kimeng. Oh, kimeng ya. Nah, kimeng ya, brother. Tadi bogel mana gue lihat, brother? Udah dibawa ke depan. Oh, depan ya? Udah di belakang, pada di depan-depan. Ini lagi nyelek si batang. Si batang dia nih, batang-batang nih, keren-keren banget, brother nih. Nih, ini salah satu beringin asli Indonesia nih. Ini Binyamina asli Indonesia, brother. Ini amplas juga Indonesia punya. Nah, ini juga brother lihat nih. Ini koleksinya Bapak Boksu. Nah, ini brother yang gua suka nih satunya. Buka dari sini, brother. Ini istimewa barang, tapi bukan dari sana lebih enak sih sebetulnya. Lebih enak dari sana. Dia mewah nih barang ini, brother. Pak Boksu, ini beli dulu di mana nih, Pak? Sampai kayak keren banget kayak gini, Pak. Di petani. Petani dia, brother. Nah, Jawa. Perencanaan dia ini nanti 10 tahun ke depan akan mau dilelang jenis pohon-pohon bonsainya dia. Dia ingin membuat pesantren. Bener, Pak? Bener. Dia mau buat pesantren, brother. Ya kan? Rencana pesantren namanya apa? Pesantren unik dan antik. Nah, pesantrennya unik dan antik, tapi semua rencana ini akan dijual mau membuat pesantren gitu, brother. Jadi bikin pesantren kita enggak nyapir. Nah, berkoleksi bonsai. Tuh.
keren banget kan orang Islam, brother. Tidak akan nyapir loh. Dia ini rencananya ini akan mau dijual, semua akan dilelang, ingin membuat pesantren. Dan dia tidak mau nyapir sama bos-bos deh. Gitu amin, loh, amin, amin. Abok ini super-super keren banget. Nah ini kebun-kebunnya. Ada asam, ada iprik, ada amplas. Nah ini salah satu binyamina-binyamina biasa kampung sini nih asli. Gue suka banget deh pohon. Dia bergaya. Ini bergaya apa ini pak? Pabangkit. Ini keren banget ini pak. Oke, tolong diangkat deh pak sebentar ini. Ini keren banget, super-super keren. Ini pohon super keren. Nah perencanaan ini nih, kita akan jual satu pohon ini juga rencana nih, ingin membuat pesantren. Rencana nih akan dijual semua, akan dilelang. Jadi gak mau nyapir dia, bray. Pak Box ini gak mau nyapir. Ada tanah 7.000 meter. Dia udah punya tanah 7.000 meter. Keren banget. Di mana tuh pak? Di belokang, belokang. Belokang gak ada, rencana mau buat pesantren dia. Mau jual-jual ini semua. Gitu. Nah ini salah satu trainer nih Pak Bangkit ini, dia asli dari Cilacap. Dia pernah juga ada di Cina loh brother, keren banget loh dia ini. Iya kan? Super keren dia. Nah ini koleksi-koleksinya nih. Koleksi-koleksinya Pak Bob, kita lihat lagi. Tuh, cemara udangnya super-super keren banget. Kimungnya keren banget. Bingung kimungnya super super keren. Ini yang gue suka nih adalah kimungnya brother. Dia punya gaya akarnya nih, lihat nih. Dia punya akarnya keren banget. Ini trainernya juga super super keren banget. Dia bisa merawatnya. Nah ini dia tuh, dia punya akar semua jadi kemari tuh. Gak kalah loh di Cina loh. Dia punya programan Pak Boku ini. Amin amin. Nah ini cemara udangnya brother. Cemara udang ini asli Indonesia loh. Yang ada di daerah Madura aja. Di dunia gak ada lagi, cuma ada di Madura brother. Nah dia punya pupuk-pupuknya, dia disediain semua. Ini koleksi-koleksinya Pak Box ini. Nah kimeng-kimengnya brother nih, lu lihat. Kimeng-kimeng. Ini kimeng-kimeng semua nih. Sebetulnya kalau kita jual kimeng kurang lebih 50 pohon cuma buat pesantren segitu sih cukup lah pak. Super cukup. Kimeng hampir ada 70 pohon. 70 pohon brother, punya bahan-bahan kimeng kayak gini. Ukuran besar lah semua loh. Super keren banget loh brother. Nah ini dia nih. Nah ini juga dia buat kecil-kecil. Hasil-hasil setekan-setekan dia dari program gitu loh brother. Rencananya dia akan mau dilelang semua nanti 10 tahun ke depan. Kimengnya super banyak. Ada satu tempat lagi. Rencana besok kita mau survei lagi brother di tempatnya Bapak Boksu ini. Ada brother. Dua tempat di Bojongmau sama Cikarang Barat. Tuh, ada masih dua tempat. Dua tempat lagi. Keren-keren kimengnya. Iya kan? Oke brother, hari ini saya baru aja survei salah satu tempat lokasi Pak Boksu yang di rumah. Di rumah aja ini. Belum yang di depan, ini baru di belakang loh brother. Nah ini salah satu trainernya Pak Boksu nih. Ini temennya Pak Boksu. Ini kolektor besarnya bonsai ini Pak Boksu, orang Cikarang brother. Yeah. Oke brother, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.